Adik Paula bikin video perlihatkan sang ibu marah besar dan nangis lihat Baim sama Marsyanda. Paula yang lagi hamil besar, tentu saja mama dari Paula tak terima Baim bertemu Marsyanda meskipun hanya untuk konten. Menurut mamanya Paula, itu gak perlu lagi, mantan itu harusnya tutup buku. Terlihat di situ mamanya Paula sedih banget sampai nangis. Ya, memang dari beberapa minggu lalu memang ada kolaborasi antara Caca sama Baim. Terutama waktu Caca datang ke rumah Baim, meskipun di situ ada Paula, menurut mama Paula itu benar-benar gak ngerasain perasaan Paula. Marsyanda yang datang ke rumah Baim dan kontennya jadi trending, dibalas sama Baim yang datang jalan-jalan ke apartemen Marsyanda. Meskipun gak berdua, Baim bawa tim sama bawa nenek Iroh, tapi tetap itu membuat mamanya Paula sakit hati. Nampaknya seluruh warga Indonesia udah tahu kalau Marsyanda ini mantannya Baim dan cukup lama pacaran saat keduanya masih remaja. Tetap bersahabat setelah jadi mantan, hingga mereka berani aja kolaborasi karena mereka merasa tidak ada hubungan lagi. Namun kagetnya ternyata ada reaksi lain dari orang tua Paula, terutama sang ibu. Sang ibu beranggapan kalau misalnya konten itu memang benar-benar kayaknya nggak usah, karena untuk mantan harusnya tutup buku, nggak usah bahas lagi, nggak usah kerjasama lagi, menurut sang ibu. Bukan tanpa alasan ibunda Paula menangis setelah menonton video Marsyanda dengan Baim, karena menurut ibunda, dirinya hanya pikirkan Paula yang tengah hamil besar dan sensitif, harusnya Baim lebih ngerti itu. Saat video reaksi ibunda Paula yang nangis tayang di channelnya, Chelsea pun menjelaskan kalau dirinya sudah izin sama Paula dan Kak Baim untuk menayangkan video itu untuk jadi pembelajaran dan tidak ada saling menghakimi. Meski sudah dijelaskan sama papi Paula dan adik Paula kalau itu hanya konten dan bercandaan aja, mama Paula tetap nangis gak berhenti. Menurut mama Paula, hanya dia yang ngerti Paula karena dia yang mengandung Paula selama 9 bulan. Baru menggelar acara 7 bulanan dan 2 bulan lagi melahirkan, nampaknya Paula yang mengizinkan Baim sama Marsyanda bikin konten tetap tidak disetujui sang ibu karena menurut sang ibu dalam hati Paula tetap ada sakit hati. Potret kebersamaan keluarga Paula. Sayang banget sama Paula, orang tua Paula langsung terbang dari Semarang ke Jakarta untuk melaksanakan atau menghadiri pergelaran 7 bulanan acara cucu pertamanya. Diizinkan sama Paula saat dirinya kolaborasi sama Marsyanda, kita tunggu nih berita Baim, komentarnya apa setelah nonton ibu mertua nangis, apakah dia minta maaf sama ibu mertua atau memang dia sudah minta maaf sama ibu mertua. Sebagai penggemar, kita nunggu aja berita yang akan Baim klarifikasikan atau yang akan Baim omongin sama kita semua perihal masalah ibu mertuanya yang nangis lihat video Marsyanda sama dirinya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.